Ali Rais di channel Fakta Lengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini berhubung kita di Gias, ternyata di sini juga ada sesuatu yang baru di depan kita. Dan kebetulan juga di saat ini gue temenin sama narasumber. Apa kabar, Om Ibnu? Alhamdulillah. Baik, baik. Apa kabar? Saya manggil apa ini? Om Koko apa gimana nih? Pak Koko kali ya. Iya, hari ini kelihatan muda. Ya, kelihatan muda ya. Apa kabar, Om? Saya biasanya kalau manggil Om minta jajan. Baik, baik, baik. Baik ya. Oke, jadi di era yang sekarang ini kan mobil listrik ini udah banyak ya, berapa ya? Berseliweran di jalanan, bahkan di dalam Gias ini pun sendiri pun ada sampai bisa dibilang sampai 10 mobil listrik yang launching. Gitu kan? Berarti kan ini sudah menjadi apa ya? Kebutuhan ya mungkin ya. Gimana menurut Om Ibnu gimana? Mungkin kebutuhan dan tren kali ya. Tren sekarang karena kan ada apa namanya yang dari supaya lebih emisi itu berkurang kan. Makanya mobil listrik nih sekarang jadi semacam kayak kampanye bahwa kedepannya mobil listrik ini akan digunakan oleh semua kalangan. Kalangan, betul. Menurut Om Koko bagaimana? Jadi teknologi itu kan selalu berkembang. Jadi yang dulu kendaraan menggunakan delman atau apa kuda, terus kemudian menggunakan mesin ada berubah lagi. Ada yang energi matahari kemudian menjadi energi listrik dan sebagainya. Itu sih yang jelas perkembangan zaman aja ya. Oke. Yang pasti akan berubah. Dan kita tidak bisa melawan lah ya, ibaratnya melawan perkembangan teknologi ini gitu. Justru kan. Justru malah mengikuti. Iya, justru harusnya kita mengikuti kebutuhan teknologi gitu kan ya. Zaman dulu mungkin kalau zaman Flintstone gitu kan, mobilnya pakai batu. Batu. Kan. Ya, gitu kan sekarang udah. Ya. Dulu mah nggak ada ban kayaknya, ya, batu gitu. Batu. Sekarang udah ada ban gitu. Nah, apakah Iota EVT ya? Yes. EVT, okay. Iota EVT. Iota ini salah satu pattern dari Acelera. Nah, yang dimana kali ini kita ada tambahan EVT yang memiliki arti electric vehicle tire. Oke. Nah, boleh dong Om Ibnu dijelaskan apa nih tujuannya, asal muasalnya sampai lahir Iota EVT ini, karena menurut saya ini ban apa namanya elektrik pertama ya, yes, untuk dari elang perdana ya, itu seperti apa? Oke, seperti yang tadi kita udah bahas ya, maksudnya dari Iota EVT ini, kenapa Acelera mengeluarkan untuk pattern Acelera Iota EVT? Karena ya tadi perubahan dari mobil yang biasa digunakan dari bahan bakar gas akhirnya ke listrik. Dan akhirnya dari minyak gas. Ke gas dari listrik. Iya betul. Bajaj. Betul. Ke listrik. Nah, Acelera selaku brand dan akhirnya mengikuti kebutuhan itu sehingga lahirnya Iota EVT ini seperti itu. Oke, kalau dari Om Koko gimana nih? Apa sih kalau enggak salah Om Koko ini bagian R&D-nya ya, bagian risetnya ya. Nah, apa sih sesulit apa untuk menciptakan suatu brand yang dimana bisa dibilang baru gitu ya? Karena kan ini mengikuti perkembangan zaman nih, listrik gitu. Seperti apa? Sebenarnya kalau kesulitannya, kalau kesulitannya semuanya pembuatan itu semuanya sulit. Apalagi kalau masih teknologinya masih tergolong baru kan. Cuman kalau zaman sekarang itu banyak sekali finite element analysis dan sebagainya yang tidak perlu harus dibikin dulu, tapi dilakukan analisa di dalam software, kemudian dipastikan ini yang sesuai dengan analisa ini adalah material apa aja dan sebagainya. Kalau dibilang sulit ya pasti sulit, tapi kalau dibilang ada jalannya pasti ada jalannya. Oke, sesulit apapun itu pasti ada jalan ya. Kalau kita mau coba mah, gitu ya. Ada kemauan pasti ada jalannya. Nah, biasanya nih kalau teman-teman karena entusias itu kalau mau beli ban, salah satu faktor yang diperhatikan itu adalah patternnya. Nah, di sini kan juga saya lihat nih patternnya agak-agak sedikit unik ya. Belum pernah lihat soalnya. Boleh tahu nggak sih? Ini ada maksud-maksud tertentu nggak nih dari pattern-pattern yang dimasukkan ke dalam Iota EVT ini? Silakan Om Ibnu apa Om Koko duluan mau jawab? Pak Koko mungkin. Oke. Ya, kalau pattern dipastikan kalau fungsi di dalam mobil itu masih sama.
Hanya saja pasti setiap produk itu harus dibikin yang baru agar orang itu tidak jenuh. Kalau melihat ini, oh telapaknya begini-begini aja misalnya. Makanya dengan EVT ini kita akan desain ciptakan dengan suasana yang baru. Contohnya di sini ada semacam gelombang listrik ya. Dekorasi ya. Dekorasi elektrik. Baris kedua ini ya. Nah. Jadi ini kan sebenarnya intinya sih dekorasi ya. Walaupun sama sistemnya adalah ini asimetrik tire, asimetrik. Asimetrik itu berarti dia nggak bisa dibolak-balik ya? Ya, harus outset aja yang tetap di luar. Inside, outside. Inside, okay. Outset. Nah, kalau dari fungsi telapak pasti sama. Hanya dipastikan bahwa telapak ini harus menciptakan noise yang kecil. Oke, noise reduction-nya harus besar lah ya. Iya, betul. Jadi bagaimana cara ban ini yang akan digunakan di electric vehicle itu harus kecil. Makanya diciptakanlah bentuk telapak yang seperti ini. Asimetrik, terus kemudian bentuknya seperti ini. Bentuk ini otomatis sudah dipastikan adalah dianalisa dulu. Bagaimana ini noise-nya harus kecil, rolling-nya harus bagus, wet grip-nya juga harus bagus. Makanya diciptakanlah desain-desain seperti ini adalah dengan tujuan yang tadi. Oke, berarti lebih mengedepankan dari road noise-nya ya berarti ya? Untuk tiga. Jadi, kalau di regulasi sendiri adalah ada untuk rolling resistant, noise, dan wet grip. Rolling resistant itu ini ya, apa namanya, bahasa awamnya apa tuh? Rolling. Gelinding. Oh, pas gelindingnya harus stabil ya, gitu ya? Harus enteng. Harus enteng. Terus yang kedua, noise. Noise itu harus senyap. Harus apalagi, senyap banget. Apalagi okay. Electric vehicle kan nggak ada suaranya. Betul. Kadang-kadang ada, Pak? Itu dibikin agar untuk regulasi, agar tidak membahayakan orang. Benar. Itu kadang-kadang suara saya. Ada juga mobil. Karena saking ada suaranya ya. Iya, saking sepinya saya bikin suara. Iya, bikin suara sendiri. Tapi informasinya mobil listrik itu ada. Sekarang ada yang pelengkap disuarain malah. Maksudnya, kalau itu saya belum tahu tuh faktanya tuh. Waktu kita ke salah satu produsen mobil, itu ada. Oh ini agar mobilnya ada kedengaran, ada seperti suara mobil. Oh, seperti kalau misalnya ada orang lewat, iya, itu kan agak kaget banget. Biar gitu kedengaran. Ya. Okay, justru okay. Itu agak aneh nih. Salah satu harus senyap, tapi salah satu jangan terlalu senyap. Itu yang mungkin regulasinya harus diceplok-plokin gitu. Iya, mungkin maksudnya yang dimaksud itu adalah dari suara mobilnya mungkin ada suara nih, tapi kalau bisa dari bannya harus hening. Jangan, gitu. Iya. Jangan sampai berisik sampai ke dalam gitu kan ya Pak ya. Oke. Okay. Oh, dari Om Ibnu sendiri gimana Om? Apa? Ya tentang pattern-pattern ini apa sih yang biasanya kan kalau para entusias itu kan mau beli ban pasti yang dilihat kembangannya bagus nih gitu. Kalau menurut Om Ibnu sendiri seperti apa? Tadi kan secara teknis ya Pak Kukum yang menjelaskan. Tapi kalau dari segi apa namanya untuk sikir entusias tadi, menurut dari marketing ya karena kita di promo ya itu. Untuk pattern ini tidak ketinggalan. Satu, karena apa? Tetap sesuai apa ya? Kalau sesuai dengan hashtagnya Akselera, speed and style. Speed and style. Itu tetap okay. Itu tetap berguna. Mau speed pun bisa. Terus untuk style pun patternnya nggak apa ya? Lebih ke modern. Yes. Pattern seperti itu. Ukuran sendiri kan memang ini baru launching hari ini ya di Gias. Yes. Baru launching. Itu sementara ada di ukuran 195 50 16 dan 853522 seperti itu. Jadi untuk mobil SUV dan city car itu bisa menggunakan produk Toyota EVT ini. Jadi tidak hanya untuk mobil listrik sebenarnya, kendaraan biasa pun boleh menggunakan ini. Oh, seperti okay. Itu. Cuman teknologinya udah mengikuti mobil ya untuk mobil listrik itu tadi iya, kebutuhan iya, dari seperti di sini ada embossnya tuh. Oh. Recommended for electric vehicle. Yes, made betul. In Indonesia. Jadi kalau untuk ukuran ya baru hanya dua ukuran tadi. Tapi ini sudah bisa dibeli di toko-toko official dari rekan-rekanan Akselera atau belum? Mudah-mudahan secepatnya. Sesuai cepat, tadi ya. Pas launching kan harga juga sudah kita setting. Segera kita akan share ke semua retail kita yang ada di Indonesia. Seperti okay. Itu. Nah buat teman-teman nih yang udah beli mobil listrik, jangan takut lagi karena ada beberapa isu ya kemarin itu orang takut beli mobil listrik bannya katanya aneh beda katanya nggak bisa sama dengan yang dipakai ban yang BBM mungkin bisa tapi ya mungkin tadi ya road noise-nya terlalu besar segala macam sehingga mereka aduh nanti aja deh. Nah sekarang dari Akselera sendiri
ban produk Indonesia yang sudah diekspor sampai 90 negara ya. Betul. 90 negara termasuk di USA. Iya. Ya, itu sudah mengeluarkan ban ini, Iota EVT. EVT. Yang dimana ban ini memang dibikin khusus spesial untuk mobil listrik. Mobil listrik. Tapi masih bisa digunakan untuk mobil biasa BBM juga. Iya, mobil biasa. Ya. Seperti itu. Mungkin dalam waktu dekat ini bisa tersebar di juga di seluruh dealer official HSR yang ada di Indonesia. Betul, betul, betul. Oke, kalau kayak gitu, betul. Om Koko terima kasih, Om Ibnu terima kasih. Sama-sama, Mas Aldi. Semoga perkembangan zaman ini juga ya seperti yang tadi Om Koko bilang ya. Ya kita sebagai ini harus mengikuti perkembangan. Betul. Betul. Nah, tinggal nanti HSR ini harus bikin velg untuk mobil listrik. Siap. Segitu dulu video kita kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Gua Aldi Reza undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Assalamualaikum.